Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail di acara pelancaran peranti terbaru Xiaomi di Beijing, China. Dan hari ini saya ingin bawa anda untuk melawat Mi Home, iaitu kedai rasmi yang menempatkan pelbagai peranti dan aksesori daripada Xiaomi. Apabila anda melangkah masuk saja ke kedai ini, suasananya boleh dikatakan hampir seperti berada di dalam Apple Store, tetapi dengan jumlah pengunjung yang lebih ramai. Perkara ini mungkin berikutan dengan harga jualan peranti yang lebih berpatutan sehingga membuatkan orang ramai tidak putus-putus untuk berkunjung ke Mi Home ini. Seperti Apple Store, Mi Home turut menempatkan sejumlah peranti terbaru daripada Xiaomi yang mana anda boleh mencuba sepuas yang mungkin sebelum anda membuat pembelian di sini. Pada saat saya berkunjung di sini, peranti seperti Xiaomi Mi Mix 2, Mi Note 3 dan Mi Notebook Pro 15.6 inci yang dilancarkan sehari sebelumnya sudah pun berada di Mi Home ini untuk dicuba. Di sini juga menempatkan beberapa aksesori Xiaomi yang lain seperti headset, Mi Band, power bank, monopod dan bag. Beberapa produk pintar Xiaomi juga boleh dapati di sini seperti air purifier, smart rice cooker, smart speaker dan smart TV yang juga turut boleh dibeli di sini. Dari segi harganya, harga di Mi Home ini boleh dikatakan sedikit murah apabila dibandingkan di Malaysia. Seperti contoh Mi Band 2 ini hanya ditawarkan pada harga sekitar RM95. Anda juga boleh berkunjung ke halaman mi.com China untuk melihat sendiri harga penawaran peranti dan aksesori yang ditawarkan pada Mi Home ini. Jadi, bagi anda yang berpeluang untuk berkunjung ke China, anda boleh berkunjung ke kedai Mi Home yang berdekatan untuk mendapatkan sedikit buah tangan untuk dihadiahkan kepada rakan-rakan atau ahli keluarga anda. Jadi, sekian sahaja pada saya, Arif Ismail, untuk paparan kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.